Genting super tebel. Tebel. Tebel dan tebel. Oke. Oke. Kita latih fokus pukulan. Sasaran genteng. Oke, kita pukul. Sejauh mana kekuatan yang kita bisa salurkan ke genteng ini. Oke. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih. Selalu salurkan tenaga, fokus. Insya Allah pukulan efektif. Latihannya, saya mau pakai genteng. Mau saya pakai besi dulu ya. Assalamualaikum. Yes, ya. Alhamdulillah, kita telah bisa memfokuskan pukulan kita dengan memecahkan genteng. Gak apa-apa, sebagai awal yang dasar itu sebenarnya cari yang sesuatu yang masih berbau tanah atau masih aman buat tangan kita. Jadi teman-teman kalau mau berlatih pukulan, sasarannya itu yang hidup-hidup sangat bagus sekali, atau sesuatu yang terbuat dari tanah. Karena kita kekuatannya itu dari tanah, belajarlah menyatu dengan alam, yaitu dari awal kita, yaitu dari tanah. Benar-benar yang terbuat dari tanah itu sangat bagus untuk melatih kekuatan pukulan. Nah, ini hasilnya tadi ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pecah berkeping, fokus, terwujud.